saiki opo lali. Neng gunung sajatomi syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora ilang gone poco syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo bene ora ilang gone poco Pak Ponijo, suaranya betul-betul luar biasa ya.
Jadi siang hari ini baru saja menghibur pemirsa semuanya dengan sebuah lagu yang diciptakan oleh Gesang. Nah, Caping Gunung, Pak. Caping Gunung. Gesang itu lebih terkenal dengan Bengawan Solonya. Tapi pada kesempatan siang hari ini yang dinyanyikan oleh Pak Ponijo adalah Caping Gunung. Nah, Caping Gunung ini merupakan lagu perjuangan ini. Perjuangan. Oh, di zaman perjuangan gitu lagu ini ya. Jadi menceritakan masa lalunya. Perjuangan demi keluarga. Ada beberapa yang pada kecelik. Yuk, kenapa? Lah ya, jadi ketika saya siaran malam misalnya di acara Gula Semut ya toh. Gula Semut itu kan juga ada acara roke-roke namanya. Iya kan? Mereka itu nyanyi kemudian pengen ditampilkan di TV loh. Kok ada ini ada apa kesalahan anu ini ya, apa salah pengertian ya. Jadi untuk acara rolasan roke-roke ini bentuknya adalah rekaman dulu, ya kan. Kemudian nanti bakal ditampilkan di acara Sang Haji TV, yaitu Rolasan Roke-Roke setiap hari Rabu jam 12 siang. Sampai selesai. Kalau malam itu juga bisa, tapi itu nyanyi langsung, ya kan. Boleh itu untuk acara Gula Semut, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama. Mereka itu pada aktif semuanya. Tapi pada tidak tahu, ternyata di Sang Haji TV itu penyiarnya Miga Suara itu pada tampil di acara Rolasan Roke-Roke. Nah, makanya kemarin kita juga mencoba untuk mengarahkan, ya toh. Biarkan. Ikutan saja rekaman dulu di Radio Miga Suara, kemudian nanti akan ditampilkan di Sang Haji TV. Betul. Kan gitu, ya toh. Yang jelas untuk lagunya bebas. Ya. Kalau malam itu lagunya kan kalau di acaranya Mas Indra J itu kan dangdut. Wah, itu lagu dangdut juga boleh. Kemudian lagu pop nostalgia juga boleh, ya kan? Sekaligus kita mencoba untuk menyalurkan bakat, jadi tidak hanya tertutup saja. Kalau nyanyi lewat telepon kan biasanya nggak kelihatan orangnya, kelihatan gagang teleponnya toh. Nah, gagang teleponnya sih kelihatan ya toh. Tapi kalau di sini kita nanti akan dilihat oleh banyak orang pokoknya ya, di seluruh warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya, juga yang di luar yang dapat menyaksikan lewat YouTube dan lain sebagainya, ya tak? Ya. Oke, kalau begitu, wah kita harus pamitan nih. Pamitan. Oh, gantian tadi pemirsa pada makan siang, sekarang gantian kita makan siang dulu, ya kan? Ya. Dan kita akan ketemu lagi besok hari Rabu. Pokoknya setiap hari Rabu. Jam 12 siang sampai dengan selesai. Oke, saya Aryo Dindong. Saya temannya Aryo Dindong. Iya, mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Oh,